my friends di community Adrena Back Again on my youth vlog, tourism vlog. Nah, kali ini saya masih berada di Kabupaten Kayung Utara. Tepatnya sekarang saya berada di destinasi wisata Pantai Batu Tritip, teman-teman. Di sini masih belum banyak yang tahu Pantai Batu Tritip. Kebetulan saya sekarang di sini ada teman-teman dari YouTuber KKU, dari tim kreatif KKU membuat film lokal bergenre komedi, romantisme, dan action, teman-teman. Dan saya berkesempatan untuk meliput behind the scene film lokal mereka yang berjudul Bunga Arum Cempana. Ini mereka, teman-teman. Suasana di belakang ini, teman-teman, lagi mempersiapkan syuting Bunga Arum Cempana hari ketiga, kalau nggak salah, hari ketiga. Coba kita lihat lagi ya, seperti apa keseruan mereka di lokasi syuting. Mantap, saksikan terus proses syuting film Bunga Arum Cempana asli Kayung Utara, tanah bertuah. Mantap. Yang mengangkat kearifan lokal di suatu daerah, yaitu daerah Kayung Utara di Kalimantan Barat, Indonesia. Mantap. Anyway, teman-teman, tak banyak masyarakat di sini atau di KKU itu sendiri yang tahu tempat wisata ini. Dikarenakan situasinya untuk menuju ke sini sangat sulit sekali, teman-teman, sangat sulit sekali. Ya, dan hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 di sini. Di sini wisata ini sekali lagi bernama wisata Pantai Batu Tritip yang terletak di Kabupaten Kakayung, Kabupaten Kayung Utara, Sukadana. Coba kita lihat ya seperti apa lagi situasi di Pantai Batu Tritip ini. Check it out. Nah, itulah, teman-teman. Suasana briefing syuting film Arum Cempana di sini di Kabupaten Kayung Utara. Kebetulan saya juga diundang teman saya, beliau salah satu produser di Bunga Arum Cempana ini, teman-teman. Beliau juga mempunyai channel YouTube namanya Warta Kayung. Dan saya sangat senang sekali untuk membantu mereka dalam terutama mempromosikan film lokal, film daerah mereka itu sendiri yang berjudul Bunga Arum Cempana. Bunga Arum Cempana ini adalah film lokal yang bergenre action, romantisme, dan komedi, di mana di dalam film ini mengangkat seorang gadis Melayu pesisir yang mana mempunyai pendirian yang kuat, dan juga mengangkat kearifan lokal, mengangkat tradisi seni budaya yang ada di Kabupaten Kayung Utara ini, teman-teman. Okay, siap. Jadi dimasukkanlah di dalam film ini Bunga Arum Cempana. Well, anyway, I think it's a very good to watch this movie until this movie is released. I think it's very worthy to try and watch this movie, local movie. And I recommend it to all of you to watch the movie if the movie release. I tell you. Let's take a look and follow me, my friend, to watch the movie Bunga Arum Cempana. There we go, just follow me. Lagi ada syuting di scene berikutnya ini, di scene di tepi pantai yang banyak di batu-batu di sini, teman-teman. Itu teman-teman kru tim kreatif Bunga Arum Cempana.
and they are very strong, they are very creative, and they are very very never give up to make this movie so success. Film Bunga Arum Cempana ini di salah satu scene, teman-teman. Ntar lagi akan dilakukan scene atau adegan laga di sini, adegan berantem. Seperti apa adegan berantem nanti kita kita cekidap lagi ya, kita lihat seperti apa. Yang pastinya seru. Sekarang kita menyusuri bukit, menaiki bukit, teman-teman, untuk salah satu scene lokasi adegan laga action di sini. Jadi kita harus menaiki bukit di pantai Batu Tritip ini bersama teman-teman tim kru Bunga Arum Cempana. Cukup terjal juga, teman-teman. Kita menyusuri bukit ini, mendaki bukit ini. Gimana suasana di tengah hari ini, sangat panas sekali. Itu bisa dilihat, teman-teman, tim atau kru film BAC Bunga Arum Cempana. It's very hot today. It's very very hot. Memang semuanya tetap semangat. Semangat. Setiap hari pikiranku melayang, melayang tinggi di awang-awang. Aku sangat mencintaimu di arum sayang. Maukah di arum jadi istri abang? Oke, balik, action! Oke, sekarang ikut abang. Itulah, teman-teman, tadi kita saksikan beberapa scene dari film scene laga di film Bunga Arum Cempana. Sungguh luar biasa sekali karya anak daerah ini. Mudah-mudahan film Arum Cempana ini mendapatkan respon yang positif, yang baik dari masyarakat. Yes, ini produsernya ini. Sangat-sangat kerja keras sekali di siang hari yang sangat terik ini. Namun tetap baik, tetap spirit, tetap semangat dalam menyelesaikan film Bunga Arum Cempana ini. Mudah-mudahan sekali lagi film ini hasilnya bisa memuaskan dan bisa, ya, paling tidak banyak sekali orang yang suka dengan film ini, dan bisa ditonton di Malaysia, mungkin Brunei, Singapore dan negara-negara. Sekarang, teman-teman, shoot atau adegan laganya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan menuruni bukit ini. Kita akan turun ke bawah, kita akan ke base camp. Yep. Sudah. Sudah. Tadi udah kan? Belum. Gimana? Film BAC ini, Bang. Film BAC ini ya seperti yang sudah dilihat tadi, proses adegannya ada perkelahian silat. Yeah. Ada romantisme, ada kelicikan, pokoknya semuanya lengkap dalam satu film. Nyesal kalau tidak menonton film ini. Jadi bagi teman-teman semua
jangan lupa ya, kalau film BAC ini Bunga Harum Cipananya rilis, jangan lupa ditonton. Dan mudah-mudahan sekali lagi respon masyarakat kita mudah-mudahan positif ya Bang ya. Iya, baik, mari dukung perfilman lokal daerah kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memajukan semuanya? Mantap, mantap. Berapa deh? Ini hari keempat. Sudah hari keempat. Nah, ini adalah Hikmah sebagai bunga, sebagai arum di film Bunga Harum Cipananya ya. Gimana syuting hari keempat ini perasaannya? Wah, capek sekali. Oh, capek sekali. Tapi tetap semangat ya. Semangat walaupun bulan puasa. Ah, mantap. Ya mudah-mudahan film Bunga Harum Cipananya ini mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Amin, ya. Amin. Itu juga yang diharapkan untuk kita semuanya, rekan-rekan yang ada di sini bersama dan semuanya Kalimantan Barat suka nontonnya, terhibur dan memberikan hal-hal yang positif lah. Amin, amin, amin. Oke, mantap. Telah kita saksikan behind the scene film Bunga Harum Cipananya syuting hari keempat di sini teman-teman di Pantai Batu Tritip Sukadana Kabupaten Kayung Utara. Oke teman-teman, nantikan behind the scene selanjutnya dari Bunga Harum Cipananya. Jangan lupa di like, share dan subscribe channel saya dan aktifkan notifikasinya. Oke teman-teman, akhir kata terima kasih atas perhatiannya dan atas supportnya. Mudah-mudahan sukses ya Pak Produser Bang Huda. Terima kasih YouTuber, kawan-kawan YouTuber telah datang jauh-jauh dari Ketapang sini mensupport acara pembuatan film Bunga Harum Cipananya. Ya, sekali lagi dengan dinamika. Mantap jiwa. Walaupun hari ini melelahkan di syuting hari keempat, mudah-mudahan kita tetap semangat ya mudah untuk menyelesaikan film Bunga Harum Cipananya dan mudah-mudahan goalnya mendapatkan respon positif, respon yang luar biasa dari masyarakat. Amin ya mudah ya. Amin. Oke teman-teman, jangan lupa like, share dan subscribe dan nantikan behind the scene Bunga Harum Cipananya selanjutnya ya teman-teman. Salam damai dan salam bahagia. Peace and cheers out. Da.